Pagu, setiap kali datangnya tarikh keramat 23 Februari, ingatan tragedi Bukit Kepong yang mengorbankan ibu dan adik tetap segar dalam lipatan sejarah seorang warga emas dari Bandar Baharu Uda, Johor Bahru. Walaupun peristiwa itu berlaku pada 23 Februari 1950, bagi Jamilah Abu Bakar 74, ia diibarat seperti baharu semalam berlaku. Dan kenangan pahit itu tidak akan dilupakannya selagi hayat dikandung badan. Dalam tragedi itu, bapanya, Kopral Abu Bakar Daud, cedera parah apabila dadanya ditembusi peluru komunis. Manakala ibunya Fatimah Yaba dan adiknya Husin yang berumur 2 tahun mati dalam keadaan berpelukan akibat ditembak komunis. Jamilah yang sesekali menyekat air matanya berkata ketika itu dia baru berumur 4 tahun dan masih mengingati kejadian menyayat hati itu dan juga daripada apa yang diceritakan oleh bapanya. Pada 23 Februari 1950, kira-kira pukul 5 pagi, Balai Polis Bukit Kepong diserang segerombolan kira-kira 200 pengganas komunis semasa darurat di Persekutuan Tanah Melayu selepas Perang Dunia Kedua. Serangan pengganas komunis itu telah mengorbankan 14 anggota polis, 4 isteri anggota polis, seorang anak polis dan 6 polis bantuan. Saya lihat bapa saya tersandar di dinding kerana tembakan itu, manakala ibu dan adik mati berpelukan. Dan keadaan ketika itu tidak boleh digambarkan dengan kata-kata akibat serangan komunis, katanya. Jamilah berkata dirinya kemudian diheret ke sebuah parit di luar balai polis dan nyawanya ketika itu diibaratkan seperti telur di hujung tanduk apabila seorang komunis cuba untuk membunuhnya dengan benet. Alhamdulillah, ketika nyawa hampir melayang, kebetulan pada masa itu ada seorang datang memberi bantuan, katanya. Dan menurutnya ketika diheret, dia hanya mampu menangis dan meraun sekuat hati. Selepas diselamatkan daripada menjadi mangsa tikaman komunis, dia bersama-sama penghuni barak lain yang terselamat dikurung di sebuah kedai runcit dan semasa itu dia turut terkena peluru sesat di bahagian tangan kirinya. Jamilah berkata semasa kejadian, bapanya berusia 35 tahun dan walaupun mengalami cedera parah tetapi diberikan umur yang panjang. Selain seorang lagi adiknya Hasan iaitu kembar Husin juga terselamat tetapi mereka terpisah selepas kejadian tersebut. Adik saya Hasan pun sudah ditemukan semula, katanya, yang berkeluarga dan dikurniakan 6 cahaya mata. Jamilah berkata selepas peristiwa itu dia mengalami trauma manakala bapanya banyak termenung dan kurang bercakap. Mereka kemudiannya berpindah ke Tanjung Surat sebelum bapanya menamatkan perkhidmatan di Johor Bahru. Wanita itu juga berpesan kepada generasi muda agar mengenang kembali tragedi itu dan mempertahankan negara daripada diceroboh dan digugat keamanan yang dikecapi kini. Kita semua seharusnya mengenang peristiwa itu yang akan terus membakar semangat juang untuk mempertahankan setiap inci bumi negara ini. Sesungguhnya kemerdekaan yang kita kecapi pada hari ini adalah hasil pengorbanan jiwa dan raga wira-wira yang terdahulu. Sekian. Sekarang semua sudah masuk AP. Hey! Jami!